Assalamualaikum, selamat pagi penonton setia Cuit Sikit. Jangan sentak, apa khabar anda semua? Syai? Sehat? Kau sehat? Alah. Makin kurus dulu kau sekarang. Ya ke dulu? Ya. Asal dulu? Janganlah macam tu. Sehat? Itulah, sehatlah alhamdulillah. Cuma pisang sikit lah. Kenapa pisang? Tu gensek lah. Gensek tak apa? Tengok FYP final year project yang gensek sikit lah. Gempak dulu kau FYP waktu... Geli dulu. Geli eh? Ni bahasa apa ni kita cakap ni? Kita Gen Z. Kita Gen Z. Kau bukan Gen Z ke? Saya Gen Z. Awak tak Gen Z tau. Awak millennial. Gen Y. Okay, awak pun sedar tu. Jumpa lagi. Gen Z ni dia umur daripada tahun 1997 sampai 2012. Awak 1996. Fakta kau ni boleh disangkal. Ini dah Gen Z kan? Orang kata Gen Z ni. Apa? Selain daripada bahasa yang kita akan bincangkan. Orang kata Gen Z ni generasi yang manja. Spoil bread. Betul ke, Chai? Ya ke? Setuju tak? Adalah. Tak, dia tak manja. Betul? Dia kira berdikari sebenarnya. Oh, okey. So, kita mulakan tadi dengan bahasa Gen Z sebenarnya. Tapi saya tak tahu adakah itu betul ataupun tidak. Kalau bahasa macam saya guna tadi, gempak do. Contoh, kalau di luar negara yang saya melalui pembacaan saya, dia akan sebut macam, Shy is giving. Slay. Ada benda-benda macam yang itulah. Kadang-kadang bila kita tengok dekat social media, ramai yang mula share. Bukanlah dia ni orang tua, tidak. Mungkin adik dia, anak dia, dia mula kata macam, "Eh, adik aku ni guna bahasa apa? Adik aku ni guna bahasa apa?" Itu kira bahasa Gen Z. Kita bercampur aduk bahasa lah kan. Ada juga Selangor kata, "Ham saya apa?" Itu kira slang. Itu slang tapi logat. Maksudnya diorang ni pun ada kelompok-kelompok tertentu, macam ini pun ada kelompok-kelompok tertentu. Pisang tu semua bukan kelompok kita. Tapi kadang-kadang yang menakjubkan, bahasa ni dia boleh merebak satu Malaysia ni semua guna. Kenapa? Sebab saya Gen Z. Saya tahu. Tapi dia nak jadikan cerita lah kan. Nak jadikan cerita, dia punya merebak ni sampai kena tampau. Itulah cerita dia. Aku punyalah merebak dia tu. Aku dengar si Ifan ni buat hal tu. Buat hal eh? Apa hal dia buat ni? Kena tampau eh. Teruk sangat. Tampau bahasa apa? Tampau ni bukan bahasa lah. Logat orang Melaka. Apa? Okey. Ifan buat. Ifan ditampau. Aduh, apa ni, Mak? Kenapa tambah sampah ni? Mak tak pernah hajar kau buat macam ni. Apa you cuk apa tu? Grup apa yang kau masuk ni, ha? Ha? Ini grup gangster ke apa kau ni? Ha? Grup gangster? Mana ada, Mak. Sampai hati Mak buat anak Mak macam ni, ya? Jangan sampai sakit, Mak. Mana ada grup gangster? Tak ada, Mak. Itu kawan-kawan je, Mak. X semua kawan saya, Mak. X1, X2, X3, Mak. XY, tolak 1, semua tu kawan-kawan saya, Mak. Tak ada apa-apa. Bukan, Mak. Bukan. Kita Mama minta maaf. Ya, aku sedih lah dengan kau, Pai. Dah, Mak. Ish, Mak. XXE, benda ni. Aku tak nak ajar pun Ipan macam ni. Bahaya macam ni. Perlu apa pula yang masa ni? Siap ke Ipan? Ipan apa ni, Ipan? Sedihlah macam ni. Assalamualaikum. Sedihlah. Ya Allah. Apa? Ni tengok ni si Ipan. Yang saya bagi salam tak jawab muka macam-macam. Tengok ni budak sekarang ni. Apa ni? Dia bagi mesej WhatsApp. Mana? Ni ada. Grup XX. Dah pakai cepat mata dah. Ni grup XX ni apa ni? 2R2 7. Ya Allah, apa yang gelaknya ni? Ini sebabnya. Dari macam ayam biar kampung ni. Apa? 1-4-3 ni apa? Ini kot apa ni? 1-4-3 tu, I love you lah. I love you. Dia bergurau dengan kawan dia. SE7. Apa benda ni? Astagfirullahalazim. SE7? Ha? Setuju. Hei. Ni XOXO tu tak? XOXO ni. XO apa? Kiss lah. Kiss. Tak boleh. Kawan ni muda lah sikit. Tak boleh. Dia bergurau dengan kawan dia tu. Bukannya ayat yang tak baik. Nak kira I love you, dia pakai XOXO lah. Apalah awak ni, ya Allah. Alih. Awak. Kita bikin romantis. Bikin paling romantis.
buat kerja kan? Ya kan? Itu dia cerita kenapa dia tampar. Aduh, maksudnya itu musibat dahlah kan? Itulah tu kesan dia, tapi kesan dia. Kalau tengok kepada ayah si Ifan tadi tu, itu bukan Gen Z eh. Itu lebih kepada geng otai masih berdosa. Itu yang kena yang takut sebenarnya. Tapi cerita pasal hari ini please sebenarnya bahasa Gen Z ni. Kita nak jemput dua orang tetamu kita, yeah. Kita ada dekat studio sekarang ni. Kita bersama dengan Cikgu Muhammad Hazim Azmi Hasan, Duta Guru KPM. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, sihat bertenaga hari ini. Datang jauh daripada Pahang. Semata-mata untuk cuit sikit jangan sentap. Banyak perkongsian dia nanti. Dan suara kita bawakan untuk kita padankan. Ini mungkin golongan Gen Z betul ni. Ini Alpha ke Gen Z? Gen Z. Gen Z. Gen Z. Okay, cantik manis orangnya, kita perkenalkan Esther Ezehil Nanggai, penerima anugerah Perdana Belia Negara 2024. Baru lagi terima anugerah. Betul, betul. Tahniah kita ucap. Kan? Terima kasih. Okey. Applause. Alright, ini adalah golongan Gen Z lah. Kita sebenarnya semua Gen Z lah. Antara border tak border je. Tapi tak boleh. Dia kena bezakan juga. Jangan okay, sambungkan. Okay. Cikgu, yes, kalau Gen Z ni bahasa ni, bahasa ni kan banyak. Tapi ada yang katanya bahasa tu melambangkan bangsa. Betul. Tapi nak cakapkan bahasa-bahasa yang kita sebut dengan tadi, bahasa tu merosak kan ke bangsa, doktor? Doktor. Aku dah fikir jauh dah. InsyaAllah, amin. Okey, so pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih RTM kerana sudi untuk menjemput saya pada hari ini. Saya Cikgu Hazim tahu. Cikgu Hazim merupakan guru yang mengajar di SMKK. SMKK. Wow. Okay. Yang tahu SMKK itu ialah YTJT ya. Terus masuk pada tajuk. Tunggu masuk. Ini dah bahasa Gen Z. Apa itu YTJT? Apa tu? Yang tahu je tahu. So SMKKK itu ialah SMK Kuala Krau. Okey. So saya pergi terus ya. Bahasa sebenarnya bukan sahaja merupakan alat pertuturan dan juga untuk komunikasi. Tapi pada fahaman saya, ia juga merupakan satu identiti bangsa, ketamadunan. So ini sangat berkait rapat dengan sebuah semangat orang muda dan juga satu benda yang sangat pentinglah dalam sesebuah negara. Saidina Ali pernah berkata, kalau anda ingin melihat sesebuah negara pada masa akan datang, boleh tengok pada hari ini macam mana pemuda dan pemudinya. So ia berkaitan dengan bahasa, sangat-sangat penting. Betul. Dan itulah saya jangkakan yang bahasa ini dia akan memainkan peranan penting dalam menentukan sejauh mana kehebatan sesebuah negara. Jadi kalau hari ini kalau bahasa-bahasa yang tertentu yang mungkin masuk meresapi, terutamanya golongan-golongan yang kita tengok hari ini, Gen Z. Saya pun pening. Pengalaman saya sendiri bila saya bersama dengan murid-murid ni, memang berlaku dah. Masya Allah, pening. Ini pengalaman saya sendiri apabila murid saya sedang hantar WhatsApp, mesej kita kan. Dia sepok tak faham, ada kod-kod yang tertentu. Contoh macam kita tengok klip video tadi kan. ILU. Yes, betul. Saya pun ada yang menggunakan perkataan-perkataan yang menggunakan di awal-awal tu huruf C. Cikgu, saya tak siap terjecol. Itu celah kau. Munak kena debit kau. Bila kita berjumpa depan-depan, tidak ada masalah untuk bercakap dengan betul. Tapi bila masuk bab untuk penulisan, ada masalah di situ. Dan ada banyak lagi lah singkatan-singkatan akronim. Contoh yang tadi kan, YTJT. Kalau yang ni, PPR tahu tak apa? PPR? PPR. Projek Perumahan Rakyat. Paparoja. Itu zaman dulu. Yes, betul. Paparoja. Kau membuktikan kau Gen Z. Yes. Membuktikan memang betul. Gen Z. Menjiwai watak Gen Z pada hari ini. Perumahan Rakyat. Betul. Ada satu lagi kan, yang biasa kita dengar lah kan, kalau geng-geng kita melepak kan. So biasa kan dia akan menggunakan perkataan daripada buah-buahan. Contoh, pisang ah. Apa maksud pisang? Bosan. Betul. Lepas tu kalau kita sekarang berempat sekarang ni, kita berempat sekarang sedang buat apa sekarang ni? Berbuah-buah. Tapi itu bahasa standard. Dia ada bahasa dia. Ini tak tahu. Membawang. Ada bawang Holland, ada bawang besar. Itu yang sekarang ini telah pun memeriahi kita punya bahasa lah, yang saya kira
ada banyak benda lah yang kita perlu perhalusi lagi. Syai, cikgu ni FX lah. FX apa pula? Function. Alright. Okey, okay. Saya tengok Ashton gelak. Dia macam setuju je dengan orang cakap pasal Gen Z ni. Macam mana Ashton? Betul ke? Memang ini bahasa yang digunakan sekarang. Okey, sebenarnya dia ada dua aspek lah bang. Sebenarnya dia ada bahasa semasa kita chat, ada bahasa semasa kita berbual. So semasa bahasa chat tu kebanyakannya digunakan untuk WeChat. So WeChat tu dia ada code word dia. Contoh kalau 6 MB tu apa yang abang rasa? 6 MB. Sorry, 6 BE. Sorry, 6 BE. 6 BE. Penat ni nak buat fikir ni. 6 BE. Sekejap. Member? Bukan, number. Number. So, contoh macam kita tengok dalam video tadi kan, dia digunakan 2R2. Maksud dia 2R2. So, masa kami berbual, contoh semasa terutamanya menggunakan WeChat tu, dia ada code word. Dia ada bahasa dia sendiri. Tapi apabila kami berbual bersama dengan rakan-rakan tu, dia ada bahasa yang lain. So, sebenarnya memang bahasa Gen Z ni memang wujud, memang ada. Dia nak katakan dikiranya macam identiti lah kepada Gen Z. Kalau kami nak kenal, ini generasi Gen Z ke? Bahasa dia. Begitu. Ini Gen Z plus ni banyak kod dia yang tak tahu lagi ni. Bahasa ni macam ini bahasa-bahasa rojak lah kita panggil. Dia ada bahasa, yang saya tahu dia ada bahasa rojak ataupun rancu, bahasa Selangor ataupun jargon. Tapi Kak Syai, kalau kita tengok Ashton menjawab ini, kefasihan bahasa Melayu itu memang saya tak boleh kata apa-apa lah, memang tak boleh nafikan, memang sangat fasih bahasa Melayu. Adakah Ashton berbual dengan kawan-kawan memang macam ni cara cakap ni, ke memang ada rahsia-rahsia kod yang kita tak tahu? Dia sebenarnya bergantung dengan sekeliling. Contoh kalau kami cakap rahsia tu ada bahasa code word. Kalau kami tak cakap rahsia tu, kami berbual seperti biasalah bang. Rasa zaman apa yang fufu. Betul. Itu saya tak reti guna walaupun saya sampailah ke hari ini kan? Yes. Tak pandai guna. Maksudnya kita bukan generasi itulah. Saya pandai bahasa M. Apa tu? Kintam ni hidung. Ada muansam. Ada bahasa M. Okey. Cikgu Hazim. Kalau saya kata sedemikian, contoh kita kata inilah bahasa Gen Z yang bahasa yang kadang-kadang orang cakap, apa nak digunakan ni? Tapi sebenarnya, macam Cikgu Hazim yang paling dekat dengan anak muda, rapat dengan anak murid. Cikgu sendiri melihat keadaan ini. Adakah ini satu benda yang patut kita risaukan sebenarnya? Itulah yang saya memang bersama dengan murid-murid dan kita tahu dia punya perjalanan. Ya. Tapi saya sangat tertarik dengan apa yang dipercakapkan oleh Ashton. Satu-satunya hari ini ya, bunga di kalangan kita. Saya tengok tadi saya cakap, cara bercakap Ashton pun saya rasa dia sangat-sangat apa? Fasih lah. Lebih fasih daripada kita. Lebih Melayu daripada kita. Betul, lebih Melayu daripada kita kan. Cuma satu yang dipetik tadi, yang Hafiz tanya tentang Ashton tadi, macam mana yang adakah cara bercakap ni macam ni ataupun sebenarnya saya lebih yang saya rasalah kita sepatutnya pada hari ini kena memandu murid-murid kita ini bercakap mengikut situasi yang betul. Sebab itu kita pernah belajar dulu bahasa Melayu ada tentang laras-laras bahasa. Hari ini satu masalah saja tentang murid kita ialah orang-orang muda dia tidak pandai meletakkan laras-laras bahasa mengikut situasi yang tertentu. Contoh cikgu, kita kena bagi contoh. Contoh ya. Kalau kita tengok cerita-cerita yang sebelum cerita-cerita lama kan, contohnya macam Gila-gila Remaja. Cara percakapan dia, kita tengok dia sangat berbeza. Tapi adakah pada hari ini kita boleh menggunakan perkataan itu? Tak boleh. Cara dia punya nada situasi macam itu. Kena kecam drama tu. Dia sangat berbeza. Dan hari ini saya pun yakinlah cara kita berkomunikasi, cara kita pertuturan sangat berbeza mengikut peredaran zaman. Dan saya yakin yang hari ini kalau kita bercakap, cara percakapan hari ini pun menggunakan laras yang agak standard. Semua boleh faham. Tapi adakah kalau kita lepak dengan kawan-kawan, okay, lepak dekat kedai mama, adakah kita menggunakan kaedah cara macam ni? Saya rasa semua akan jadi skema belaka. Tiba-tiba pelik kan, betul? Pelik. Jadi hari ini murid-murid, kadang-kadang orang muda ni dia tersilap meletakkan pada situasi yang sepatutnya. Contoh, situasi yang dia bercakap dekat kedai mamak dengan kawan-kawan, diletakkan bercakap pula dengan persekitaran bersama dengan orang yang lebih dewasa. Dia menggunakan perkataan-perkataan tertentu. Jadi sebab itulah mungkin orang yang lebih dewasa, dia akan tengok, oh ini merupakan perkataan-perkataan yang mungkin agak kurang sopan. Jadi mungkin pada fahaman saya hari ini, kalau sebagai seorang guru, kita kena memandu murid kita ini, mengajar mereka semua ini menggunakan perkataan laras-laras bahasa mengikut situasi yang tertentulah. Okey, baik. Cikgu dah naik share ni. Betul. Sebelum naik share lebih jauh, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk membahaskan berkenaan dengan bahasa Gen Z. Kembali selepas ini, cuit sikit. Jangan sentak.
Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita. Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Cuci sikit, jangan sentak. Macam music video tak? Dia zoom out tu. Yeah. Sebab itu sebenarnya hari ini... Macam kita... jangan hiburan kau buat. Kita memang berhibur di hujung-hujung minggu. Betul-betul. Hari ini sebenarnya cakap pasal Gen Z, bahasa Gen Z ni. Yeah. Kalau kita macam awal-awal tadi, bukannya kita propa depan kamera tak? Tak. Awal-awal tadi sebab kita memang tak biasa bahasa Gen Z tu. Betul-betul. Kita kita sendiri rasa macam... janggal. Tak gerti dah nak borak macam ni. Rasa geli tu. Cuba. Betul-betul. Kita nak tanya pegawai orang ramai kan. Okay. Diorang ni selesa ke tak sebenarnya bila bergaul dengan bahasa Gen Z ini? Apa kata mereka? Tapi kadang-kadang tak sesuai tu. Dia belum ready. Dia kena tambah. Inilah Gen Z-nya. Okay. Itulah Gen Z-nya. Okey, dia dah ready. Okey, jom. Kita tengokkan pandangan orang ramai berkenaan dengan keselesaan bahasa Gen Z. Roll. Sebenarnya kurang selesa lah, lagi-lagi kalau macam ada percakapan yang agak kasar. Sebab bagi saya macam benda tu tak berapa perlu pun dalam percakapan. Kurang selesa lah sebab macam dah terbiasa dalam circle-circle yang cakap-cakap elok macam tu kan. Macam orang-orang yang cakap-cakap sopan. So kalau lepak-lepak dengan orang yang bercakap macam tak bertapis sikit tu, rasa macam awkward sikit lah. Saya pun ada anak muda kan yang selalu guna bahasa-bahasa macam ni. Memang tak selesa. Sebab kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang kita tak faham tu. Kadang-kadang saya sendiri ada tanya anak saya, apa bahasa ni yang saya tak faham? Yelah, sekarang zaman moden kan. Budak-budak muda sekarang ni, dia orang ada dia orang punya bahasa yang tersendiri. Kadang-kadang rasa macam, kau marah aku ke? Sebab bahasa tu saya tak faham lah macam tu pernah ada. Saya dengan adik-adik saya tu kadang-kadang dia orang macam... macam ni sebab mungkin influence daripada kawan-kawan. So bahasa tu mungkin agak kurang senang lah. Lagi-lagi kalau muda-muda cakap dengan orang tua kan, kadang-kadang bahasa tu gunakan apa slang yang tak sepatutnya digunakan lah. Like macam tak polite lah. Depends, ikut pada orang. Macam kadang-kadang dengan kawan-kawan ada yang kita biasa, tapi ada setengah tu macam kita rasa macam tak faham. Maybe sebab banyak bahasa baru, lagi-lagi daripada TikTok. Dan sekarang ni kan banyak benda-benda viral. Lepas tu macam sikit-sikit bila ada certain sound yang dekat TikTok tu viral, diorang akan macam buatkan itu sebagai satu trend. I think sometimes is dia punya lifestyle, dia punya macam mana cakap, dia punya keluarga, maybe ada influence dia cakap macam ni atau apa-apa. Bagi saya lah, kalau macam sembang dengan kawan-kawan, kalau
carut sikit macam tu biasalah, tapi kalau banyak sangat tu yang tu tak okeylah. Macam penggunaan do something macam kita orang cakap, oh kau buat benda semua bagi saya, saya okey je, saya selesa je dengan penggunaan tu, sebab macam surrounding saya pun banyak yang macam gunakan bahasa tu. Lepas tu my family and saudara mara pun macam mostly dah terikut dengan peredaran yang sekarang lah untuk bahasa sekarang. Sebenarnya kalau dari segi percakapan tu memang nampak kasar and teruk, tapi kalau tengok benda ni berlaku pada generasi muda kan, macam pelik lah, sebab macam mana budak-budak boleh cakap macam ni kan. Tapi ni maybe mungkin sebab dari kecil kita biasa dengan rakan-rakan apa semua. Okey, ada yang okey, ada yang tak selesa, ada yang macam tengoklah kepada surrounding ataupun kawan-kawan kita yang saya buat apa? Persekitaran. Betul lah, persekitaran. Jangan buat saya panik kat sini. Okey. Betul lah. Itu pandangan orang ramai. Saya nak tanya Ashter. Okay. Ashter, tadi kita kata kefasihan bahasa Melayu. Adakah Ashter sendiri memilih sekeliling nak berbual macam mana? Ataupun apa yang Ashter lakukan sebagai Gen Z tak terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang ada sekarang ni? Tapi masih lagi kekalkan keindahan bahasa Melayu contohnya. Contohnya. Mm-hmm. Okey, bagi saya sebenarnya saya seorang yang suka mendengar orang bercakap. Oh. Contoh kalau saya sendiri apabila ada ceramah ke apa di dalam media sosial kan, akan ada banyak ceramah di TikTok dan sebagainya. Mm-hmm. Saya suka lihat. Nah, apabila saya mendengar bahasa mereka, apabila mereka menggunakan gaya bahasa yang betul, mm-hmm. tata bahasa yang betul, perkara itu saya mengadaptasi dan menggunakan dalam kehidupan seharian saya. Oh. So itu antara perkara yang saya buat, dan kebanyakannya bukan nak katakan saya pilih sekeliling saya. Saya bergaul dengan semua. Okay. Cuma majoriti daripada sahabat saya, mereka sendiri merupakan individu yang fasih dalam bahasa Melayu. Dan kami memang kami gunakan bahasa Gen Z, tapi dia bergantung kepada situasi. Contoh di kalangan kami, kalau kami pergi kedai mamak ke apa, cikgu memang kami gunakan bahasa Gen Z. Tapi apabila kami berada di majlis rasmi ke apa, kalau kami dijemput sebagai pencerama, sebagai untuk memberikan motivasi ke apa, kami memang menggunakan bahasa rasmi. Tetapi kalau kita lihat sekarang ni, contohlah kalau saya pergi sekolah sekarang, kalau saya tak guna bahasa Gen Z, saya tak boleh nak connect dengan audience. Terutamanya pelajar sekolah. Sebab kalau saya pergi sana, saya macam kalau anak saya nak sebutlah, apa khabar kalian? Dia macam tak tak elok. Dia kena cakap, apa khabar korang? Tak sampai. Tak sampai. Tak sampai info dia. Sebab satu perkara lah yang saya lihat, satu quote yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Dia katakan, if you speak in a language a man understands, you're speaking to his head. If you are speaking in a language of his, you are speaking to his heart. So kalau kita nak connect translate, dengan orang, kalau kita sebut dalam tu, itulah. Okey, so kalau kita mudah nak fahamlah bang. So contoh kalau ada seorang dia foreigner, dia datang ke Malaysia, dia cakap dalam bahasa Melayu, kita rasa kagum. Begitu sama juga. So bila kami cakap dalam bahasa Gen Z ni, anak-anak Gen Z ni rasa kagum. Eh, abang tu fahamlah apa yang kita cakap ni. Begitu. So sekarang ni memang saya gunakan antara perkara yang saya buat, saya lihat video dan sebagainya untuk membantu saya lah untuk mengekalkan gaya bahasa ini. Ini yang dikatakan Cikgu Azim tadi, meletakkan situasi berikut arah. Sikitlah saya tanya Cikgu Azim. Adakah Cikgu Azim menggunakan kaedah yang sama untuk mengajar? Adakah guna ke bahasa Gen Z? Ya, tepat sekali. So itulah saya rasa itu sama dengan apa ni Esther cakap tadi. Kita memang kena satu berada dalam satu gelombang yang sama. Dengan apa yang murid kita pada hari ini. Kalau kita gelombang tu tak match, tak sama, dia susah nak masuk. Okey, dan murid ini kita juga ada pendekatan yang sangat berbezalah. Okey, terutamanya kita nak mendekatkan diri dengan mereka. Kadang-kadang mereka ni dia agak memilih juga dengan cikgu mana yang dia nak dengar. Ada. Ada yang realitinya realitinya macam tu. Okey. Dan kebijaksanaan cikgu perlu digunakan. Kan, dan saya yakin pada hari ini yang hari ini kalau guru-guru dia ibarat seorang pelakon yang sangat hebat. Bila dia masuk sahaja dalam kelas, dia ibarat satu watak yang perlu dibina, ada pelbagai watak. Okay, sebab dia nak memenangi hati murid tu. Sebab tu kalau kita tengok ada cikgu-cikgu yang pra, dia ada ajar menyanyi dengan pelbagai karakter, dengan body language-nya. Tak lain tak bukan dia nak memenangi untuk murid tu terlibat aktif dalam sesi PDPC tersebut. Satu lagi cikgu mungkin kalau kita dalam bahasa rasmi mungkin ada yang terlepas pandang juga. Mungkin rojak tu datang daripada awal lagi daripada mungkin zaman Hafiz lagi. Kadang-kadang kita guna bahasa kita katanya
punya bahasa rasmi tapi kita gunakan bahasa kena yang sepatutnya perlu, kan? Ha. Jadi benda-benda itu saya rasa agak terlepas pandang. Jadi macam mana sebenarnya untuk kita nak pastikan bahasa itu betul? Apa yang penting sebenarnya, dia seperti yang saya beritahu tadi, perkara yang paling penting ialah kita meletakkan perkataan itu pada situasi yang sepatutnya. Okey, macam yang kita beritahu tadi kan, yang apa percakapan kita hari ini, komunikasi kita hari ini akan dijadikan panduan pada akan datang. Tengok, kalau kita tengok klip-klip yang sebelum ini, cerita-cerita, filem-filem yang macam dulu-dulu kan, agak dia punya bahasa sangat standard, kan? Jadi kalaulah kita bercakap pada hari ini menggunakan dialog tu, dia agak rasa macam pelik, kan? Tapi apa yang penting sebenarnya, kalau kita dalam komunikasi ni, kita kena menggunakan satu kaedah yang kita rasa macam nak mudah masuk dengan orang. Itu lebih penting. Dan bila mana kita nak menggunakan situasi keadaan yang di mana perlukan guna bahasa yang standard, kalau dalam penulisan untuk peperiksaan, sudah tentulah kita nak menggunakan bahasa yang standard lah. Kalau tak lulus lah exam. Macam tu. Dia ada juga bahasa sekarang macam Ji, hantar gambar Ji. Itu bukan Encik Zulkifli. Bukan. Tak dapat tangkap kan? Okey. Esther, kita melihat dekat sini, kadang-kadang cikgu pun mungkin setuju. Bahasa ni, kadang-kadang gaya bahasa ni bermula daripada rumah. Tapi sempat juga saya tanya Esther tadi, dekat rumah cakap bahasa Melayu ke? Tidak katanya, dan juga sekolah bukannya sekolah SMK, SK biasa. So macam mana peranan ibu bapa Esther sendiri yang membolehkan Esther cakap very fluent, pasti sangat. Okey, sebenarnya seperti abang katakan tadi, saya bukan daripada sekolah kebangsaan. Saya dulu daripada sekolah Tamil. So dulu masa dekat sekolah, cikgu kami, contohlah ketika subjek bahasa Melayu, kami kena cakap bahasa Melayu, wajib perbualan kami. Sebab selain dari semasa PDPR dikendalikan itu, masa tu sebabkan kami semasa subjek tu berbual dalam bahasa Melayu, perkara itu membantu saya dari awal, dari sekolah dulu. Dan apabila saya masuk sekolah menengah, di sekeliling saya semua sahabat saya yang berlainan bangsa. So kalau saya nak bercakap dengan mereka, memang saya kena gunakan bahasa Melayu. Pada awal, bahasa Melayu saya tidak fasih sebegini. Tapi apabila saya mencuba bercakap dengan mereka, dengar mereka cakap, cikgu-cikgu membantu, perkara itu yang mendorong saya dan membantu pada masa sama untuk berucap dengan fasih. Dan bukan sahaja itu, ayah saya sendiri merupakan individu yang fasih berbahasa Melayu. So bila saya lihat ayah saya cakap dengan sahabat dia dan sebagainya, sebab memang saya sejak kecil, saya punya circle ni majoriti dia memang multiracial. Sejak saya berada di tadika sampai sekarang. Tadika saya tadika Cina. Masa sekolah rendah, sekolah Tamil. Sekolah menengah tu sekolah kebangsaan, sekolah harian biasa. So bila sekeliling saya sendiri, dia multiracial, dia memang berlainan kaum. So saya memang kena bercakap dalam bahasa Melayu. So perkara itu yang membantu. Dan bukan sahaja itu, semasa saya berada di sekolah menengah, saya aktif dengan pengucapan awam. So bila saya terlibat secara langsung dalam aktiviti sebegitu, dan sekarang saya merupakan moderator, pengacara majlis dan sebagainya, perkara itu membantu saya untuk mengekalkan gaya bahasa ini. Ini ikon perpaduan ni. Cikgu, kalau macam Esther, ayahnya menjadi kira sandaran lah. Betul. Untuk, role model lah. Role model lah. Kalau di sekolah kan, mungkin ada situasi yang macam mungkin macam Esther ataupun tak lagi kurang fasih bahasa Melayu. Sekolah ada lagi ke kelas-kelas intensif bahasa? Ada. Untuk kelas pemulihan semua, mari kita masih lagi ada untuk nak memantapkan lagi lah. Cuma saya nak tambah sikit tentang poin tentang ibu bapa. Sangat penting. Sebab apa? Untuk benda tu kita dah tengok kan macam mana ibu bapa sangat berperanan dalam memastikan murid-murid ni atau anak-anak ni di dalam keadaan yang boleh berkomunikasi dengan baik. Sebab apa? Dia belajar anak murid kita ni, murid-murid belajar tentang social learning theory melalui pemerhatian. Okay? Dan benda tu sangat penting. Sebab kalau kita tengok kan sebelum ni, kalau kita tengok, pernahlah orang kata kalau kita nak tengok anak, tengok mak ayah dia macam mana. Cara dia bercakap macam mana kan. Kadang-kadang ada yang garang. Saya pernah terima, pernah tengok macam tu. Dan contoh kat rumah kan, mak yang sangat garang. Kadang-kadang dia boleh marah anak, contoh pergi mandi. Pergi mandi sekarang. Marah dengan keadaan betul-betul marah. Sehingga kan anak tu takut, bukan setakat tu anak. Jiran sebelah pun pergi mandi. Nak kata yang dia punya marah betul. Menggunakan perkataan yang menekan tu, jiran sebelah pergi. Orang sebelah pun takut. So itu saya rasa sangat pentinglah, dan ini akan sebagai seorang ibu bapa, saya sentiasa kalau pergi ceramah dengan naik ibu bapa, saya menekankan satu akronim AWAS. 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 So yang pertama A, adab teladan.
Okey. Adab teladan. Ibu bapa ni kena menjadi satu contoh yang sangat baik. Okey, dia ibarat anak ni dia akan memandang, dia akan belajar melalui pemerhatian. Apa yang mak ayah tercakap, itulah yang akan digunakan. Perkataan satu-satunya yang akan dipraktikkan bersama dengan kawan-kawan. Kalau dekat rumah selalu kena, bayangkan dekat sekolah. Dia dah menjadi mangsa dekat rumah, dekat sekolah dia akan menjadi pemangsa pula. Dia bercakap benda-benda kasar dengan kawan-kawan yang lain. Kemudian W, wawasan digital. Jadi ibu bapa ni dia kena tahu okey tentang digital. Dia pentinglah, penting untuk dia nak kontrol macam mana anak-anak ni menggunakan media sosial. Sebab di apa yang anak-anak ni tonton dekat YouTube, dekat TikTok sebenarnya dia akan mempengaruhi watak dan juga karakter anak-anak lah. So saya yakin dan percaya hari ini banyak konten-konten yang tak berbagus lah untuk pembangunan komunikasi anak-anak kita. Dan yang ketiga ialah A, aktif dalam komunikasi. Mak ayah ni sepatutnya menjadikan contoh yang terbaik dalam berkomunikasi, menunjukkan contoh-contoh yang mempunyai nilai-nilai murni. So dia tak akan follow apa yang tak bagus. Dan yang terakhir ialah S, sokongan pendidikan. So ini sangat penting dalam menerapkan unsur-unsur nilai-nilai murni. Dan kalau boleh follow ini, insyaAllah anak-anak kita ni ibu bapa sangat berperanan dalam menjadikan murid yang lebih baik. Okey, ni apa yang contoh kita dapat tengok kalau kat media sosial, ada yang kata jawab duit semakin kering, bukannya semakin susut atau wang sebenarnya semakin kering. Sebab itu bahasa yang mungkin mak ayah mereka selalu gunakan dekat rumah yang memberi kesan kepada cara menjawab ketika peperiksaan. Tapi kes macam ni banyaknya jadi pada kaum kita sini, kaum Melayu. Kalau kawan-kawan saya Cina, India, kawan Cina saya, Syairul, kamu hendak ke mana? Itu soalan-soalan. Maksud, masih lagi menggunakan bahasa rasmi mungkin. Okey, baik-baik. Kita nak bincangkan ini. Betul, selepas ini kita akan balik seketika. Kita akan kembali selepas ini. Cuit sikit jangan, sedap. Peringkat belia dan peringkat anak muda, semua orang atau semua golongan inginkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kesejahteraan dan mendatangkan keharmonian. Melihat kanak-kanak ini tidak terdedah dengan gejala-gejala yang seperti yang tidak kita mahulah. Maksudnya dalam media sosial banyak perkara yang berlaku. Jadi itu peranan yang penting, cukup-cukup penting supaya kita tidak berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Electric. Bila gosok baju, buat semua sekali. Elakkan membazir, selamatkan bumi. Jom jimat tenaga. Ewa-ewa, sayang bumi kita. Kita sebagai ibu bapa yang dekat rumah ni, tunjukkan contoh yang baik. Dan apa yang boleh Kak cakap, kita kena cakap kata-kata yang baik jugalah supaya anak-anak kita bila dia dengar benda-benda macam tu, dia akan macam, oh mak aku cakap benda ni tak baik. Even kadang-kadang Kak cakap dengan anak-anak Kak pun, jangan bahasakan diri tu aku. So semuanya bermula pada rumah.
Walaupun zaman-zaman anak-anak sekarang menggunakan bahasa-bahasa yang agak begitu kasar, kesat. Jadi kita sebagai ibu bapa dekat rumah kena main peranan yang sangat kuat untuk anak-anak sekarang dan juga akan datang. Saya rasa ada tiga pandangan yang saya boleh bagi. Yang pertama, agensi kerajaan itu memang wajiblah menggunakan bahasa Melayu, bahasa Malaysia sebagai urusan rasmi. Yang kedua, untuk sekarang kita dah banyak media sosial, banyak influencer-influencer. Jadi kita boleh ambil influencer, contohnya yang bukan berbangsa Melayu, untuk mereka berinteraksi lebih jelas dalam bahasa Melayu, lah, bahasa Malaysia. Jadi yang ketiga tu urusan-urusan rasmi bagi sektor swasta. Contohnya seperti bank, seperti company-company yang besar yang mana melabur ke Malaysia menggunakan bahasa rasmi Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Selain daripada peranan ibu bapa, peranan sekolah sebenarnya memilih kawan yang betul pun merupakan salah satu cara yang cara yang penting juga untuk kita memartabatkan lagi bahasa kita. Bahasa ni kita memang dipraktikkan dari kecil. So macam keluarga and kawan-kawan and ibu bapa juga macam kena make sure yang macam anak-anak ni berkawan dengan orang yang betul, and then if macam nampak anak tu menggunakan bahasa yang kurang sopan, kena tegur dengan cepat and make sure macam ajarlah macam kalau kawan cakap macam ni kena tegur juga. Saya suka jawapan Kak Nokiriah tadi. Ha. Dia cakap semua mula daripada rumah. Itu first time juga saya nampak dia tegas gitu. Lalu kelakar. Kau tak cocok dia. Tak cocok. Tapi cikgu, cakap pasal daripada rumah ni, mungkin bila dalam soal bahasa, bahasa tu di rumah mungkin kalau kita Melayu, kita gunalah bahasa. Betul, yes. Melayu. Tapi Esther mungkin kalau di rumah guna bahasa ibundanya, bahasa Tamil. Mm-hmm. Sama juga dengan kaum Cina. Macam saya katakan tadi sebelum daripada rehat, bahasa Melayu yang rojak-rojak ni, pisang, kerek, rungsa, semua tu datang daripada orang kita sendiri. Jadi pendapat tu cikgu macam mana? Itulah ya. Dan perkataan-perkataan ini yang sentiasa kita dengar, betul tak? Duduklah di mana-mana pun memang kita akan sentiasa dengar. Kalau saya berada di lapisan masyarakat dengan murid-murid pun dengar. Pertengahan umur pun dengar, yang berusia pun dengar. Jadi itu dah menjadi kebiasaan. Dan saya yakin dan percaya pada hari ini yang kita dah pun yakin yang benda ini akan lama kelamaan dia masih lagi akan ada. Cuma pendekatan kita kalau orang yang berautoriti, contoh macam cikgu, cikgu memang kena main keperanan. Yep. Kalau dekat sekolah bila dengar saja perkataan yang tertentu, saya akan bagi tahu dekat murid tu yang kita perlu ubah. Kalau dekat luar kita kena asingkanlah. Jangan bawa unsur-unsur yang kebiasaannya kita guna bersama dengan kawan-kawan di rumah atau tempat permainan, jangan dibawa ke sekolah. Okey, so ini kalau di sekolah gurulah, kalau di rumah sebagai ibu bapa. Ibu bapa sangat memainkan peranan penting. Dan kalaulah benda ini boleh diatasi, boleh diberikan pengajaran, saya yakin dan percaya pada suatu akan datang benda ini boleh dikurangkan. Kalau nak hapuskan, saya rasa mungkin susah kot. Masalah. Ya, habis pula. Dan kita semua ni sebenarnya adalah ejen kepada memertabatkan bahasa kita. Okey, saya ambil contoh Ashton. Ashton terlibat dengan UN Youth ataupun Belia Bangsa-Bangsa Bersatu. Dah sampai ke UN di New York. Banyak lagi penglibatan lain. Macam mana ataupun bagaimana Ashton ambil ruang ini? Inilah peluang aku untuk mertabatkan bahasa Melayu. Apa yang Ashton buat? Okay, selalunya kalau kami pergi ke UN Conference macam awal tahun ini, saya pergi ke UN Conference Hall yang bertempat di Thailand, Bangkok. So yang tu untuk program Humanitarian Affairs Asia, di mana nama program dia adalah The Third Global Peace Summit. So di mana mereka jemput pemimpin-pemimpin dari negara, dari pelbagai jenis negara, di mana mereka menekankan kepada pemimpin akan datang untuk memilih diplomasi sebagai salah satu solusi berbanding dengan berperang. Sebab kalau kita lihat sekarang ni ada banyak peperangan yang berlaku di sekeliling dunia yang kita boleh lihat sekarang, bersama dengan Israel dengan Palestin, Rusia dengan Ukraine dan sebagainya. So di situ mereka memanggil war victims yang dulu mereka umur 11 tahun tapi kini dah 40 tahun. So apakah kesan perang kepada diri mereka dan juga keluarga mereka? So itu merupakan perkongsian yang saya dengar. So antara cara yang saya memartabatkan bahasa Melayu di program-program antarabangsa ini adalah mudah.
Contoh, di mana semasa program ini, kami diberikan peluang untuk mentanjakan soalan. Mm-hmm. So, saya selalunya, bila saya nak tanya soalan, hello everyone, salam sejahtera. Saya akan sebut. Dan masa saya sebut itu, ada sahabat saya yang duduk di sekeliling saya ini daripada negara yang berlainan, datang kepada saya, Esther, apa yang you sebut tu? Masa itu saya tak nak cakaplah. Itu merupakan bahasa kebangsaan saya, bahasa Melayu. Okay. So, itu antara cara yang saya memartabarkan dan bukan sahaja itu. Semasa program international ni antarabangsa, kami akan ada ruang untuk networking. So semasa tu mereka akan tanya, awak daripada negara mana? Saya jawab, saya daripada Malaysia. Dan soalan kedua yang mereka selalu tanya adalah, so dekat Malaysia cakap bahasa apa? Bahasa Melayu. Masa ni lah ruang untuk kita. Ruang untuk kita ajar mereka tentang bahasa Melayu sebab mereka sebenarnya kagum. Sebab kita sebagai negara ASEAN kan, kalau kita berbanding dengan Western countries, kita di sini sekurang-kurangnya kita boleh cakap dua bahasa. Tapi di negara mereka sendiri, majoritinya hanya bercakap satu bahasa saja. So bila mereka lihat kita sebagai warga negara Malaysia daripada ASEAN dan sebagainya, bila mereka tahu kita boleh fasih dan berbual pelbagai bahasa, mereka sendiri kagum untuk mempelajari. So itu antara cara yang saya memartabatkan bahasa saya. Kalau Esther dengan kawan-kawan, kawan-kawan mungkin kawan-kawan kawan-kawan Cina, ada tak yang bertanyakan bahasa dekat Esther? Bahasa. Soal bahasa. Rujukan bahasa macam apa? Betul tak kalau guna? Ada, ramai sebenarnya. Sebab ada sahabat saya, ada yang Chinese juga, yang kawan saya Melayu juga. Mereka selalu... Lepas Melayu merujuk Esther? Ya, betul. Lepas tulis karangan, mereka akan hantar dekat saya, Kak Esther betul tak? Tak betul tak ayat saya? Sebab saya merupakan setiausaha untuk persatuan saya. So untuk pengurusan dari segi dokumentasi dan sebagainya, saya yang kena uruskan. So saya sebenarnya, saya merupakan mantan pengurusi di Angkatan Belia MFLS. So sebagai mantan pengurusi, saya akan bantu. Dan mereka contoh, kalau nak buat apa-apa rujukan rasmi, mereka akan hantar dokumen kepada saya. Kak Esther betul tak? Cuba semak. Tapi bukan saya sahaja semak, tapi saya juga rujuk dengan kawan-kawan saya. Yang lebih fasih, yang merupakan pelajar di IPG dan sebagainya, supaya saya sendiri boleh meningkatkan gaya bahasa ni. Okey, itu Esther punya platform untuk menggunakan ruang itu. Okey, Cikgu Hazim pula bukan sebarang cikgu. Dia lah duta guru beribawa KPM. Banyak lagi anugerah yang dapat influencer lagi. Pengaruh juga. Pengaruh juga. Berapa banyak dah tular video dia. Okey. Saya melihat ini adalah satu platform yang sangat jarang ada dalam kalangan para pendidik. Macam mana Cikgu Hazim guna ruang ni untuk okey, sediakan. Okey, kena mantapkan bahasa Melayu, cara bercakap, cara berkomunikasi. Sebab semua ini adalah memberi kesan kepada Gen Z yang mengikuti Cikgu Hazim. Okey, baik. Terima kasih soalan itu, Hafiz. Okey, so sebelum saya masuk ke dunia content creator ni, saya pun dah buat kajian lah. Ada tak beberapa orang lagi, cikgu lain yang membuat benda yang sama? Dan kita kena yakin percaya pada hari ini, bukannya semua content creator memberikan input yang sangat bagus untuk orang-orang muda saat ini. Dan bila kita tengok pada hari ini, dan saya yakin yang kena ada seseorang yang nak mengimbangi. Sebab apa tahu, hari ini 90% penduduk bumi menyaksikan ataupun menggunakan internet ialah daripada Gen Z. Jadi mereka adalah pengguna utama. Jadi kalau mereka ini terlampau consume konten-konten yang tak berapa bagus, itulah watak yang akan mereka dapat nanti. Dan sebab itu saya mengambil peluang ini, disebabkan kita pun ada platform yang sangat baik bersama dengan murid-murid. Saya nak tunjukkan kepada masyarakat tentang masih lagi ada yang orang yang nak buat baik. Terutamanya guru-guru yang nak memberikan satu input yang sangat baik kepada masyarakat. Macam kita nak ketengahkan anak murid kita yang mungkin boleh menjadikan inspirasi kepada orang lain. Dan yang saya nampak, saya bukanlah nak kata semua content creator tak bagus. Okay. Ramai yang bagus. Tapi mungkin hari ini kita terlampau memilih untuk nak mengangkat dan memartabatkan yang tak bagus. Jadi hari ini kita... Pedas ayat tu. Yes, betul. Hari ini sebab benda ni sangat berkait rapat dengan guru-guru di sekolah, dengan murid-murid di sekolah. Hari ini kita kena bersama-sama, terutamanya Esther, Hafiz dan juga Syai, untuk kita nak mengangkat, memartabatkan konten-konten kreator yang bagus. Sebab apa? Anak-anak didik kita lah yang akan konsum benda tu supaya dia satu hari nanti dapat info yang bagus, dapat kesedaran yang bagus, dapat iktibar yang bagus. Dia akan memberikan satu benda yang
nafas barulah terutamanya untuk kemenjadian anak-anak kita satu hari nanti. Kebimbangan juga sekarang Pi sebab ramai yang dah mencari bahan-bahan semua bukan lagi di Google tapi di TikTok. Yes. TikTok menjadi rujukan juga. Rujukan pertama. Melepasi Google sekarang. Okey. Yang kita bimbang. Betul, kita akan tangani lagi selepas itu tangani. Bahasa yang sangat tinggi. Kau awal tadi kemain rojak kau bagi ni dah ujung-ujung tangani. Ini membuktikan saya bukan Gen Z. Okey, kita lihat seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Pemilikan khazanah dan KWSP meningkat dari 41% kepada 70%. Ini berbeza dengan naratif di luar. Naratif di luar seolah-olah penjualan. Tidak ada penjualan MAHB kepada syarikat asing. Selama ini syarikat asing memiliki sekitar 27% dan inilah yang diambil alih oleh ADIA, Abu Dhabi Investment Authority dan GIP. Itu saya nak jelaskan fakta. Apakah kita ada penjualan yang melibatkan lapangan terbang? Tidak. Exercise ini hanya melibatkan pengurusan. MAHB itu syarikat yang menguruskan lapangan terbang. Lapangan terbang kekal milik kerajaan Malaysia. Saya tahu ramai yang marah pada saya. Sebab dia kata dia tak ada kerja lain. Asyik rasuah, asyik tata kelola, tak ada buat kerja. Sudah, apa urus negara dengan tata kelola bukan kerja. Yang saya arah, jangan tolak ansur. Jangan korup. Jangan jahanamkan negara ini kerana tamak haloba kamu. Itu arahan saya. Saya kata bahawa kerajaan madani, saya tidak peduli pangkat mana, kalau salah kita tetap ambil tindakan. Karena dengan ini sahaja baru boleh kita atur negara. Dan saya percaya kalau kita tuntas dengan tindakan itu, nasib 16.35 juta penduduk yang bekerja dapat diberikan layanan yang lebih baik. Okey, bertemu kembali. Terima kasih juga kepada yang menonton kita di TikTok. Katanya ramai yang dengar. Saya tengah tengok ni. Saya tengah tengok berita RTM kita ni. Ramai tau orang tengok kita. Boleh cakap hi dekat kita. Ya Allah, kita ada 87 juta viewers. Profile sahaja lah. Ada yang cakap. Okey. Baik, saja kita nak relatekan juga dengan TikTok misalnya sebagai contohnya ataupun media sosial lain berkaitan dengan lambakan pempengaruh yang menggunakan bahasa yang tidak betul yang menjadi ikutan walaupun nampak macam style, nampak macam cool tapi sebenarnya kata Cikgu Hazim tadi diborak dengan kita sampai ke jawapan peperiksaan pun ada yang jawab bahasa macam tu. Memang berlaku ke Cikgu? Memang sangat kerap berlaku. So penggunaan ayat-ayat yang di luar, okay, berkomunikasi dekat di luar, diterjemahkan dalam penulisan dalam peperiksaan. Sehingga itu nampak macam serius kan? Dan kita juga kena yakin pada hari ini yang kebanyakan kita dah pun mula untuk mengalami sindrom FOMO. Fear of missing out. Itu sangat mempengaruhi dan benda ini betul lah pun berlaku pada murid-murid kita. Okey, dia dah pun rasa macam terancam, okey, rasa macam tak nak ketinggalan dan dia ini menyebabkan perasaan tidak puas hati apabila tengok kawan-kawan yang sebaya dengan dia telah pun ada macam-macam perkara. Okey, dan dia pun rasa macam nak buat benda tu. Sehingga itulah yang antara menyebabkan penggunaan-penggunaan bahasa yang tidak berapa sesuai. Dan saya yakin yang benda ini telah pun menjadikan satu fenomena yang baru untuk Gen Z lah. Dan sehinggakan hari ini kalau di sekolah, kita dapat tengok cara dia berkomunikasi. Kita cikgu ni dia ibarat macam satu ada satu deria tambahan. Deria tambahan nak tengok macam mana murid-murid ni berkomunikasi. Ada macam-macam karakter lah dan yang apa yang kita perhatikan sekarang ini ialah benda yang paling kita sentiasa bercakap tentang
kurangnya adab. Okey, tidak pandai untuk menggunakan perkataan yang sesuai dengan bila berhubungan ataupun berkomunikasi dengan orang lebih tua. Dan saya yakin yang benda ini ada kaitan yang kita dah pun lalui sebelum-sebelum ini. Okey, macam Astro sendiri berpengaruh? Adakah Astro pun sebagai berpengaruh untuk golongannya? Untuk kawan-kawannya. Betul. Astro sendiri berpengaruh melihat situasi sekarang. Adakah Astro macam ikut ataupun macam oh yang tak elok tak ikutlah. Macam mana saya akan mempertimbangkanlah bang. Lihat kepada situasi. Kalau panggil saya abang kan? Nyawa abang. Kau kena nyawa abang. Okey, teruskan. Okey, so saya sebenarnya akan lihat kepada situasi lah bang. Mempertimbangkan adakah saya patut ikut ataupun tidak. Sebab ada situasi di mana saya memang kena guna bahasa Gen Z. Sebab kalau saya tak guna, saya tak boleh nak mendekati dengan audiens. Saya tak dapat nak bergaul ataupun nak katakan bermesra dengan rasawat saya. Supaya saya dapat memahami mereka. So bukan nak kata saya terpengaruh, tidak. Sebenarnya saya tengok situasi dia. So dia bergantung. Saya akan mempertimbangkan sama ada saya kena ikut atau tidak. Okay. Saya percaya kalau Esther kira kalau mungkin habis di sekolah dulu jago sekolah lah. Okay. Kalau Esther mungkin dalam kalangan kawan-kawan dia lah jago kawan-kawan dia. Saya percaya kalau macam untuk melahirkan Esther ni, Esther adalah satu contoh yang baik, role model yang baik untuk kita jadikan contoh. Tapi Esther macam mana kita nak jadikan Esther lebih banyak Esther eh? Apa caranya? Kita nak copycat Aston ni supaya banyak orang macam Aston ni walaupun bukan kaum Melayu tapi fasih bahasa Melayu sampai ke international. Sebenarnya saya dia ada dua faktor. Satu adalah kepada diri kita sendiri. Di mana setiap individu ni memang kena ada keinginan untuk mencuba perkara baru, mencabar diri. Dan terutamanya kalau kita bincang tentang soal bahasa, kita kena bangga dengan bahasa Melayu. Sebab kalau kita lihat sekarang ramai sahabat saya yang mereka lebih pilih untuk memilih bahasa Inggeris. So kita kalau nak lahirkan lebih ramai orang yang fasih seperti saya, mereka sendiri kena ada keinginan dan bangga dengan bahasa kebangsaan mereka. Itu yang pertama. Kedua adalah sekeliling. Sebab kita ada sahabat di mana mereka tidak fasih. Dan sebabkan mereka tidak fasih, mereka segan nak cakap dengan kawan-kawan ataupun cikgu-cikgu di sekolah. Sebab mereka risau kena perli ke atau apa. So kita sebagai masyarakat di sekolah dan di mana-mana, kalau kita ada sahabat yang tidak fasih, kita kena terima mereka. Bantu mereka untuk supaya mereka sendiri pun boleh cakap bahasa ni dengan fasih. Okey, Esther, boleh kongsikan anugerah perdana belia baru saja dapat di Melaka baru-baru ini. Mungkin boleh Esther kongsikan apa yang melayakkan Esther dapat anugerah ini? Okey, sebenarnya anugerah perdana belia negara ini merupakan pengiktirafan kepada belia yang ada sumbangan daripada pelbagai aspek. Yang antara aspek yang mereka tekankan adalah kepimpinan, kesukarelawanan dan juga keusahawanan. So untuk keusahawan sebenarnya saya merupakan salah seorang pengasas satu social enterprise yang dinamakan sebagai Mind Up. Di mana Mind Up ini kami membekalkan ataupun mencipta satu card game untuk membantu anak muda menangani isu kesihatan mental. So card game ini akan membuka ruang untuk mereka adakan satu safe space untuk mengkongsikan masalah mereka. Itu antara pertama saya buatlah. So dari segi sukarelawanan juga, saya merupakan seorang sukarelawan ketika COVID-19 membekalkan PPE. Ya, betul. Dan juga saya juga merupakan sukarelawan misi banjir mengendalikan pelbagai jenis program-program yang berasaskan pendidikan. Di mana di Lukut Podixon, di bawah gereja saya, saya merupakan penyelarasan bagi satu inisiatif iaitu EMSC Free Tuition, di mana kami ajar tuition kepada anak adik-adik yang terkesan sebabkan COVID-19. COVID dah lama dah. Sebenarnya sebenarnya kalau kita lihatkan bang sekarang ni, mereka semasa COVID ni usia 7 tahun. Tapi bila masuk sekolah 9 tahun. So 2 tahun punya pendidikan tu dah terkesan. So untuk catch up tu, mereka kena ada ruang supaya mereka boleh belajar benda tu. So itu satu platform yang kami sediakan, setiap hari Sabtu kami ajar. So dari segi pendidikan juga saya kendalikan program seperti Career Talks, merupakan salah seorang tim dalam My Scholars Lab untuk bantu adik-adik biasiswa yang B40 dapatkan biasiswa. Dan dari segi kepimpinan juga saya terlibat secara aktif di mana saya merupakan ahli majlis perundingan belia negara, ahli parlimen belia negara, setiausaha Persatuan Belia Dinamik Barat, setiausaha Kelab Rakan Muda Rasah dan banyak lagi. Okey, menerima anugerah itu bukanlah satu benda yang mudah dan juga tanggungjawab besar. Cikgu Hazim juga menjadi duta dan saya pasti dah percaya. Beban tu sangat besar. Semua orang akan tengok Cikgu Hazim. Apatah lagi hari ini berapa? 87 juta. 87 juta orang dan tengok. Naik 90 juta. Dan naik. Saya tahu beban tu sangat berat. Apa lagi perancangan Cikgu untuk memastikan bahawa okey, aku kena buat ni, kena buat ni supaya anak murid ataupun semua yang mengikuti ini mendapat manfaat daripada apa yang dikongsikan? Ya, betul lah. Saya setakat ini pun apa yang saya buat yang
menjadi keutamaan ialah kemenjanian murid kita lah. Itu yang paling utama, bukan hanya untuk nak famous cikgu untuk sekolah, tak. Keutamaan kita ialah kepada kemenjanian murid. Dan saya yakin dan satu hari nanti murid yang sekarang ini yang berusia mungkin 12 tahun, yang mungkin berusia 15 tahun, inilah tonggaknya ia akan menggantikan kita satu hari nanti. Ia akan menggantikan pemimpin-pemimpin kita pada hari ini. Dan seandainya kalaulah hari ini bakal-bakal pengganti kepimpinan negara satu hari nanti dibudayakan dengan budaya yang tak berapa bagus ataupun bahasa-bahasa yang tak cantik, saya yakin ini akan memberikan satu benda ataupun satu yang tak baguslah untuk masa depan satu hari nanti. Dan hari ini saya sedang mempromosikan sedang mempromosikan anak-anak murid saya yang mempunyai potensi yang sangat baik. Dan apabila mereka ini diperlihatkan, dipertontonkan oleh masyarakat umum, dia pasti akan menjadikan inspirasi untuk orang lain. Dan bila kita dah pun viral sebelum ini, ada murid saya memang ramai dalam kalangan netizen-netizen kita tengok cara anak murid saya ini bercakap sangat sopan. Menunjukkan yang walaupun murid ini, murid saya pendidikan khas tau. Murid yang sangat istimewa. Sehingga ada masyarakat yang membandingkan kenapa ada murid yang cukup lengkap dengan semua kesempurnaan fizikal dan juga mental tak mampu untuk mempunyai satu sifat adab yang sangat baik. Yang kita tengok rupanya hari ini sebenarnya adakah murid yang kekurangan ini, OKU ini, adakah murid MBPK kita panggil, murid berkeperluan pendidikan khas. Saya yakin dan percaya pada hari ini ramai yang telah pun percaya yang mereka walaupun ada banyak kekurangan, tapi kalau kita nak letakkan di sebelah dengan murid yang dah cukup normal, saya rasa ramai yang cuba untuk memilih murid pendidikan khaslah yang kita rasa macam banyak kesempurnaan pada mata kasarnya sebenarnya. Kelebihan dalam keistimewaan yang ini kita tunjuk, Syai. Betul. Ini kita dapat. Ini antara bukti kelebihan bakat. Zoom sikit. Come on. Zoom sikit. Okay. Okay. Mana? Oh, tutup muka. Ini muka kita. Oh, muka. Okey. Tak masalah, kamera kita. Ni, tengok. Okey, jom. Tengok sekarang. Okey. Mungkin saya nak beritahu sekian. Inilah hasil yang telah dihasilkan oleh murid MBPK kami. Yang special produk khas untuk tentang host kita yang sangat special hari ini. Terima kasih. Kepada Faris yang buat. Yes, betul. Bayangkan dua kita punya gambar ni, satu jam je dapat. Hebat. So, maksudnya satu poster ni 30 minit. Inilah kemenjadian yang dimaksudkan oleh Cikgu Hazim. Luar biasa. Mungkin Esther, kata-kata akhir yang boleh kongsikan supaya Gen Z hari ini menjadi rujukan untuk masa akan datang. Silakan. Sebenarnya kata-kata akhir saya untuk sesi kita untuk hari ini, sebenarnya saya berharap semua orang di luar sana, tak kiralah anda Gen Z ke bukan Gen Z ke, kita dipertanggungjawabkan sebagai rakyat Malaysia untuk berbahasa ataupun berbual dalam bahasa Melayu dengan fasih. Dan itu merupakan tanggungjawab kita. And kita kena laksanakan tanggungjawab kita, and kita kena bangga dengan diri kita sebagai rakyat Malaysia. Okey. Baik, terima kasih kepada kedua-dua tetamu. Lama-lama saya tengok Cikgu Hazim macam muka Hasnul Rahmat yang seorang percaya. Inilah dia. Terima kasih sekali kepada Cikgu Hazim dan juga Esther atas perkongsian supaya dan juga kita mengharapkan memberi manfaat kepada Gen Z untuk berbahasa, untuk bercakap, untuk beradab dengan lebih baik. Ya, sebab itu pentingnya bahasa untuk membentuk sebuah generasi, sebuah bangsa yang cukup-cukup matang, cukup-cukup sempurna, fully developed. Yep. Terima kasih kepada anda dan juga terima kasih juga daripada saya, generasi Z, Hafiz Dosen. Syairul Islam. Okey, bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Cuba melalui